Salam pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita. Sekarang masih di judul besarnya yaitu Misionari. Dan saat ini kita akan masuk pada judul Menghadapi Roh-Roh Jahat. Namun sebelumnya kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Ambil Alkitabnya, mari kita duduk bersama-sama untuk mempelajari akan kebenaran Tuhan melalui buku Sekolah Sahabat. Menghadapi Roh-Roh Jahat. Bacalah Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ini tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Dan Matius 15 ayat 21 sampai 28. Bagaimanakah kisah-kisah ini membantu kita mengerti bagaimana Yesus berhubungan dengan orang-orang bukan Yahudi? Bagaimanakah kita mengerti kata-kata Yesus kepada perempuan Kanaan itu? Juga, pelajaran apakah yang seharusnya diambil? Para murid yang menerima melihat bahwa Yesus melayani juga mereka dan tidak termasuk umat perjanjian. Wilayah Gadara ada di pantai timur laut Galilea. Wilayah itu tadinya dikuasai bangsa Yunani, kemudian menjadi bagian provinsi Yudea Romawi. Orang-orang Gadara ini jelas dirasuk dan kerasukan yang sangat menakutkan. Ia benar-benar membutuhkan pertolongan ilahi dan ia mendapatkannya. Bahwa pembebasan itu terjadi di wilayah kafir, dikuatkan dengan adanya banyak nabi. Menarik untuk diperhatikan reaksi terhadap kerugian ekonomi ketika babi-babi itu mati lemas. Para penduduk desa itu meminta Yesus meninggalkan wilayah mereka. Yesus pada gilirannya meminta orang yang disembuhkan itu untuk tinggal. Ia harus bersaksi kepada bangsanya sendiri tentang Yesus. Pasti juga perubahan hidupnya akan menjadi kesaksian yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada kata-katanya. Pada peristiwa berikutnya, anak seorang Sidon kerasukan setan yang sangat menderita, terdapat dalam Matius 15 ayat 22. Ibunya seorang perempuan Kanani menggambarkan wadah pertemuan berbagai budaya di tempat itu. Nenek moyang Kananinya terusir dari tanah mereka ketika bangsa Israel mewarisinya di bawah pimpinan Yosua. Di sini sekali lagi kita saksikan Yesus menjangkau mereka dan bukan bangsa Israel sejati. Ya, jadi pada saat ini kita mempelajari tentang bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat yang merasuki manusia pada saat itu, terlebih kepada ada anak dari seorang Kanani ya, anak perempuan dari Kanani, di mana dia Tuhan Yesus mengusir setan yang merasukinya. Dan juga ada orang juga yang pada saat kerasukan setan, sehingga pada dapat kita baca di Markus 5 ayat 21 sampai 20 dikatakan bahwa pada saat Yesus mengusir setan di orang-orang yang sangat sangat kuat ya, pada saat dia diikat dengan rantai, dia putuskan semua rantai itu oleh karena setan yang berada di dalam yang menguasai dirinya, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia manusia berusaha untuk mengikatnya, namun semuanya bisa terlepas oleh karena kekuatan yang daripada setan tersebut. Namun pada saat itu Yesus mengusir setan tersebut, di mana setan itu berbincang dengan Yesus mengatakan bahwa dia harus keluar dari orang tersebut. Namun setan itu meminta untuk
kepada rumpunan babi-babi yang sedang mencari makan. Disitulah mereka setan itu keluar merasuki babi-babi itu sehingga mereka terjerumus di jurang yang sangat dalam sehingga mereka lemas dan mati. Nah, pada saat itu Yesus diusir dari tempat itu. Namun Yesus mengatakan kepada orang yang tadi disembuhkan ini, kamu harus tinggal di sini untuk menjadi saksi bagi juru selamat kita itu Yesus Kristus. Oleh karena kesembuhan yang telah Tuhan berikan, pemulihan yang Tuhan telah berikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa kesaksian yang paling kuat, kesaksian yang begitu dahsyat akan merubah banyak orang. Di mana kesaksian bukan dengan kata-kata, tetapi pada saat kesembuhannya itu adalah kesaksian yang nyata yang dapat merubah kehidupan orang lain juga. Ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus menjangkau mereka yang bukan bangsa Israel, bangsa Israel sejati, yaitu bangsa kafir. Ya, sekali lagi Yesus menunjukkan akan kasihnya ya kepada orang-orang yang membutuhkan akan pertolongannya, yang membutuhkan akan uluran tangannya. Ya, oleh karena mereka ingin sembuh, ya, ingin sembuh dari roh-roh jahat itu, ya. Roh-roh jahat ini seringkali merasuki akan masing-masing kita ya, walaupun kita tidak sama seperti orang-orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat pada zaman dulu, tapi di sini dengan segala kenyamanan kita ya, dengan segala kehidupan kita yang serba mewah, itu juga setan sudah masuk melalui semuanya itu. Ya, dengan apapun itu ya yang untuk menyenangkan akan kehidupan kita. Sebenarnya setan membungkusnya itu dengan hal yang sangat halus ya. Itu dapat menarik kita bahwa oh, ini tidak apa-apa. Ya, tapi tidak seperti itu. Biarlah pada saat kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, kita boleh merenungkan ya, kita boleh berpikir kembali apa yang harus saya lakukan untuk Yesus ya. Seringkali banyak berhala-berhala di dalam diri kita ya. Baiklah kita berdoa minta Tuhan supaya bisa kita buang itu semua, jauhkan semua itu. Oleh karena itu akan merusak akan karakter diri kita, akan merusakkan pikiran kita. Ya, jangan sampai kita terus terjerumus ke dalam pemanjaan diri ya. Kita akan lanjutkan. Dalam berbicara kepadanya, Yesus menggunakan bahasa yang agak kasar ya, dikatakan menyamakan bangsanya seperti anjing. Tetapi justru hal itu menguji imannya dan menunjukkan kerelaannya yang rendah hati untuk mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Juru selamat merasa puas, ia telah menguji iman perempuan itu kepadanya. Oleh perlakuan Yesus kepadanya, ia telah menunjukkan bahwa dia yang telah dianggap sebagai seorang terbuang dari Israel, bukan lagi seorang asing, melainkan seorang anak dalam keluarga Tuhan. Sebagai seorang anak, ia mempunyai kesempatan mendapat bagian dalam pemberian Bapa. Kini Kristus mengabulkan permohonannya dan menyelesaikan pelajaran kepada murid-muridnya. Terdapat di buku Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 5 halaman 430-38. Ya, memang di sini kata-kata yang kita keluarkan juga mungkin membuat orang lain merasa bahwa oh, saya memang betul-betul bersalah. Ya, oh saya memang betul-betul harus ditegur seperti itu sehingga saya boleh sadar. Ya, seringkali kita menggunakan kata-kata kita mungkin yang menggunakan akan hikmat dan kebijaksanaan ya, sebagaimana Yesus memberikan kata-katanya. Ya, walaupun orang itu merasa dirinya tidak layak ya, tapi dia menerimanya ya, menerimanya dengan hati yang terbuka. Ya, mungkin dia percaya bahwa Yesuslah yang akan menyembuhkan anaknya, ya, wanita atau perempuan ini. Ya, disitulah perlakuan Yesus yang Yesus tunjukkan ya kepada perempuan ini. Ya, dan di sini juga bahwa Yesus itu sebagai Bapa kita, ya. Kalau kita mempunyai seorang ayah, ya mungkin kadangkala kita berbicara kepada ayah kita dengan kata-kata yang kasar atau kita bercanda, dan itulah kita mengungkapkan akan perasaan kita.
Ya begitu pula kita mengungkapkan perasaan kita kepada Bapa yang di surga, kita anggap sebagai Bapa kita, ya, mengungkapkan semua perasaan kita, ya, apapun yang ada di dalam diri kita atau pikiran kita, kita ungkapkan kepada Bapa kita, karena Dia akan selalu mendengar setiap permohonan kita, setiap pergumulan hidup kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa pada saat mereka kerasukan setan itu, mereka membutuhkan seseorang untuk kesembuhan mereka. Iya. Kita juga sama seperti orang-orang yang kerasukan yang dicerita ini. Kita membutuhkan seseorang yang dapat memulihkan kehidupan kita. Seringkali kita menganggap bahwa saya sudah benar dan saya tidak butuh seseorang untuk memulihkan kehidupan saya. Seringkali kita memakai kekuatan kita sendiri untuk menghadapi setiap situasi dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita melangkah, kita akan jatuh dan jatuh lagi. Tapi bila mana kita membutuhkan seorang, yaitu penolong, yaitu Yesus sendiri, Dia dapat menolong kita untuk melewati setiap situasi yang kita hadapi. Dan pada saat mereka, orang-orang kerasukan ini, pada saat mereka membutuhkan seseorang, saat yang sama mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Dan intinya yang bisa kita ambil bahwa percaya dengan apa yang akan dibuat oleh Yesus, keajaiban Tuhan yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu, Tuhan selalu ada untuk kita, dan Dia sudah pernah merasakan kehidupan yang seperti kita rasakan sekarang. Jadi Dia tahu bagaimana caranya untuk menolong kita. Dan bila mana kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kehidupan kita, setiap rencana kita, maka Dia akan memberikan kita satu jawaban yang pasti, keajaiban yang kita akan dapat dalam kehidupan kita. Supaya bila mana kita melangkah, jangan kita menggunakan pemikiran kita, tapi gunakanlah apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ingin kita lakukan. Ya, kita bisa ambil Alkitab kita dan kita buka di dalam Matius 15 ayat 28 ya. Matius 15 ayat 28 dikatakan di situ, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi iman yang sangat luar biasa, ya. Iman yang ditunjukkan oleh seorang ibu. Ya, Yesus tahu ya isi hati kita. Ya, Yesus tahu ibu itu datang dengan sepenuh hatinya, dengan ketulusannya memohon kepada Yesus. Ya, dan di situ dia terus mengikuti Yesus. Ya, sehingga Yesus pun dapat seketika itu menyembuhkan anaknya. Ya, jadi kita juga jangan pernah menyerah. Ya, walaupun tantangan terus bersilih ganti di dalam kehidupan kita, biarlah kita terus juga bergantung kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Biarlah kita terus, ya, karena itu akan melatih iman kita. Ya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang murni. Ya, boleh menjadi orang-orang yang betul-betul teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini juga dikatakan bahwa pelajaran adalah bahwa bertentangan dengan pengertian mereka. Pekerjaan Injil itu bukanlah hanya untuk orang Yahudi, tetapi harus juga sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi pada saat Yesus menyembuhkan orang-orang kerasukan ini, mereka bukan dari orang Yahudi. Dan Tuhan tidak membedakan orang Yahudi atau bukan, namun Dia ingin agar orang di luar sana juga dapat mengetahui akan kebesaran Tuhan. Pada saat Dia menjangkau mereka, Dia mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada mengotakkan perbedaan di antara kita. Kita semua sama di matanya. Jadi biarlah kita meniru akan teladan Yesus, bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Iman mungkin kita di sini kita merasa bahwa kitalah yang lebih dekat dengan Tuhan, lebih beriman kepada Tuhan. Tapi ingat,
di luar sana masih banyak-banyak orang yang tulus, yang mau melakukan akan pekerjaan Tuhan. Orang yang begitu kuat imannya kepada Tuhan, walaupun mereka tidak mengetahui dengan sempurna, namun ingat bahwa Tuhan tidak pernah melihat dari sisi luar. Tuhan melihat dari sisi hati, dari kedalaman hati kita. Siapa kita sebenarnya Tuhan yang tahu. Jadi kita jangan pernah menilai orang dari segi pandang luar, tetapi semuanya itu Tuhan lihat, dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk bersaksi baginya, sebagaimana orang yang kerasukan ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberi mujizat-mujizat dalam kehidupan kita sehingga menjadi saksi bagi orang lain. Begitupun dengan saudara juga, pasti Tuhan memberikan satu peristiwa yang membuat kita menjadi membuat itu menjadi kesaksian bagi orang lain, untuk menguatkan, baik untuk kesembuhan, baik secara iman. Tuhan membuat kita untuk menjadi saksi-saksinya, dan jangan pernah khawatir, Tuhan akan menolong kita dimanapun kita akan pergi untuk bersaksi. Mintalah Tuhan untuk yang menuntun. Dia akan memberikan kesanggupan untuk baik itu melalui kata-kata, baik itu melalui kesaksian tanpa kata-kata. Iya, biarlah kita boleh mengambil ya komitmen kita masing-masing pada saat ini untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan juga biarlah kita mempunyai roh kerendahan hati, ketulusan hati untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan pernah kita membeda-bedakan sama seperti Yesus. Biarlah kita merangkul ya semua orang. Ya, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.